Tranquilo, cosa. Ustaz, sebenarnya ini nak beritahu satu benda ni kat Ustaz. Aku Ammar. Aku ada usrah. Usrah di sekolah. Aku rasa usrah memang penting untuk aku. Untuk hidup aku. Aku suka. Kadang-kadang aku dengan rakan usrah aku dengar tazkirah, ceramah, kadang-kadang juga kami gelak ketawa. Nakib dan rakan-rakan aku semuanya supporting, tapi pada satu hari ada sesuatu yang berlaku pada aku. Hello Mi. Salam. Alhamdulillah, sihat. Mi sihat. Ada pokok ni. Selepas daripada itu, hidupku resah dan celaru. Tapi aku ada Mubin, kawan baik aku, untuk aku kongsikan masalah aku. Jadi masalah, okey tak? Tak tahu sebenarnya. Malam nak pukul.
aku cakap yang aku kena pindah sekolah. Ha? Pindah sekolah? Ha. Sebab mak aku kena pindah tempat kerja. So aku kena ikut lah mak aku. Tapi yang aku sedih lah. Aku tak tahu lah sekolah baru aku tu ada usurah ke tak. Tak lah. InsyaAllah macam boleh selesai. Ha, baru nanti kita buat lagi lah. Eh, pergi mah main bola tu. Kau tak? Ustaz, sebenarnya Ana nak beritahu satu benda ni kat Ustaz. Dan aku pun menceritakan tentang perpindahan aku. Oh, macam tu kau. Mesti ni, Ustaz. Ustaz nak nanti kalau kamu keluar sekolah tu kan, peganglah pada dua benda. Aku ingat sunnah. Bila kamu pegang benda ni, kamu tak kesat semuanya. Yang kedua, ingatlah dengan hargailah apa yang Ustaz ajak dan Ustaz pesan dengan kamu setiap kali lah usrah. Lepas tu amalkan lah kalau kamu ada masa. Lepas tu yang ketiga, yang Ustaz tak simpan apa pun daripada kamu. Ustaz simpan tu benda lah. Ustaz simpan kenangan. Kenangan kita semua. Inilah kisah usrah.